Halo sahabat-sahabat junior sekalian, senang kembali bertemu dengan rekan-rekan. Gimana kabar hari ini? Berharap tetap semangat ya. Dan tetap klik petirnya sekali 24 jam ya. Pagi ini saya melihat ya teman-teman, di beranda aplikasi kita ada pemberitahuan terbaru ya, ada informasi resmi terbaru dari core team. Sebentar juga saya akan melihat komentar rekan-rekan semuanya dan mengeksplor di X. Apa saja informasinya, kita coba simak ya. Tim Picor tanggal 3 Mei ya. Jadi tanggal 3 hari ini ya. Kami merilis pemeriksaan keaktifan tambahan untuk memfasilitasi pioner yang berlaku untuk menyelesaikan status tentatif QAC. Tentatif QAC mereka maksudnya ya, berlanjut. Pemeriksaan ini yang dirilis secara bertahap bertujuan untuk meningkatkan keamanan akun mereka dan melengkapi data pada analisis permohonan QAC mereka untuk membantu mencapai status QAC penuh. Jika Anda memiliki status QAC tentatif, pastikan Anda melakukan pemeriksaan keaktifan singkat ini untuk membuka blokir diri Anda dalam proses QAC dan migrasi. Tonton video untuk mempelajari lebih lanjut, baca lebih sedikit. Nah itu ya. Jadi teman-teman bisa melihat caranya, menonton, tinggal mengetik saja di bagian beranda kita untuk melihat caranya ya. Itu ya. Dari informasi terbaru dari core team ya. Lalu kita coba lihat ya teman-teman, dari Dorisin ada informasi juga. Dari Dorisin, duta GCV bunyi seperti ini di X ya. Saya merasa terhormat mengumumkan daftar 18 pembicara yang mewakili 18 negara dan wilayah berbeda dalam komunitas GCV yang akan memberikan presentasi pada konferensi global pertama. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Saban yang memproduksi video yang luar biasa ini dan Ibu Noni yang mengkoordinasi penyelesaian pekerjaan ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh duta besar GCV dari Eropa, Afrika, Arab, serta negara dan kawasan lain yang atas dukungannya ya. Jadi ada ada dari benua Afrika, Eropa ya, Asia juga ya teman-teman ya. Duta besar GCV Dorisin, berikut pembicara sesuai urutan presentasinya. Tuan rumah dan dukungan teknis Nona Lucrecia, duta komunitas Latin GCV berbicara bahasa Spanyol. Wah, Spanyol ya, dari Spanyol teman-teman. Pembawa acara bersama Tuan David Gibson, duta besar GAS berbahasa Inggris dan Spanyol dari Amerika ya. Pembawa acara co-host Dorisin, duta besar global bahasa Inggris ya dari Cina ya Dorisin. Teks berbagai bahasa di YouTube akan disediakan setelah konferensi. Satu, Denny Teo, duta besar Singapura. Wow. Dua, Yogesh Kumar, duta besar GCV India. 3. Balokistan, duta besar GCV wilayah Balokistan. 4. Dora Pascual, duta besar Spanyol GCV Spanyol. Lima, Edir Alonso Rinchon, duta besar GCV Kolombia. Wow. 6. David Gibson, duta besar Amerika Serikat konferensi tuan rumah bersama. 7. Frank Castilla, duta besar Peru. 8. Trezos Kazerika, duta besar GCP Republik Demokratik Kongo. George Solo, duta besar Tanzania. 9 ya. 10. Duta besar Peter Muita Monghachi GCP Kenya. 11. Timotius Aceh Muhammad Yatara,
Duta Besar JCV Mali. 12 Alex Nizen, Duta Besar JCV Austria. 13 Celestin Abocelli, Duta Besar JCV Ghana. 14 Zainab Ibrahim, Duta Besar JCV Mesir. 15 Muhammad Al Adimi, Duta Besar JCV Yaman. Kuitaiba Mahmud, Duta Besar JCV Irak. 17 Yus Olma Al Reis, Duta Besar JCV Libya. Dorsin, Duta Besar Global Amerika Global JCV Profesional Pajak AS, Konferensi Tuan Rumah Bersama, disiapkan oleh Elang Noni Panca NTT. Wow, budayakan membaca agar bisa pandai mengerti. Wah, keren ya teman-teman ya. Ada banyak duta-duta. Bang Dema kok gak masuk duta ya? Biarkan Bang Dema jadi content creator saja ya. Gitu. Biarkan mereka yang jadi duta. Kita menunggu open minded saja. Ya, nantikan open minded 314159. Oke ya teman-teman, itu informasi dari juga Nicholas ya sekalian. Lalu di YouTube ada informasi apa di YouTube? Rekan-rekan pioner semuanya gimana kabar? Ada Mbak Asmana, tetap semangat dan menunggu. Penyanyi stres menyaksikan kita ya. Raya kaya semangat. Oke Mbak Asmana, terima kasih. Dari Marvitume Matengkang. Wah, susah namanya ya. Manado, dari Manado, Bang Marvit. Panggil aja Bang Marvit ya. Kemudian Chang Deso Indo, mana barter sama pioner. Bang Henry Satria, tetap semangat. Bang Nia Kurnia. Jos, ya. Sangat semangat. Bang Benny. Mbak Mariam Boy, penyanyi, nanti kita kasih dompet bekas beli Mas Bang. Bang Usman, gak usah sombong, Bung. Mungkin juga banyak koin mereka, mawas diri aja. Mbak Mariam itu bukan Bung ya. Hadir Bang Haryadi ya. Bang Ardiauto Ardiauto, salam JCV 314159. Wah. Semangat ya. Terima kasih rekan-rekan pioner ya. Jangan lupa untuk support channel Bang Dema. Untuk channel ini menuju ke 30.000 subs. Ya, tinggal berapa ya? Tinggal 200-an subscriber ya. Mencapai 30.000 subscriber biar tercapai juga target sebelum open minded ya. Tapi ya tidak dipaksakan teman-teman, santai saja. Oke ya, saya rasa itu informasi kali ini, berita resmi dari core team ya, A1. Sembari kita mencari informasi apa lagi ya, hari ini rencananya ya waktu saya untuk migrasi ke dompet utama, di mana bisa menggunakan CoinPay ya. Itu akun utama saya teman-teman. Bagi teman-teman yang belum migrasi atau belum QC, saya berharap teman-teman segera mendapatkan undangan QC juga ya. Oke, selamat beraktivitas. Salam sukses.